Sidik, kita wajib. Wajib kita bersifat benar. Tak boleh bohong, bohong haram. Wajib kita bersifat dengan sifat tabligh. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi sebut dalam hadis, ballighu anni walau ayah. Wajib. Dan wajib kita bersifat dengan amanah. Ha? Maka pada kita tiga wajib, satu anugerah. Pada Nabi empat wajib. Nabi wajib bersifat dengan bijaksana. Fatana. Kita pula bijaksana itu adalah anugerah. Maka ulama sebut macam mana nak dapat anugerah, dia kena amal hak tiga tu dulu. Dia kena sidik, benar pada kalbi dia. Maknanya hati dia benar-benar berpegang bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Pegang itu. Mana bila tak ada Tuhan selain Allah, tak ada agama yang paling baik selain agama Allah. وَمَنْ يَبَتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ ذِينَ فَلَا يُكْبَلَ مِنْهُ. Barulah hati dia sidik. Bila hati telah sidik, nama dia hati yang beriman. Hati itu beriman, tak kapir, tak pegang dengan tangkal, tak pegang dengan azimat, tak berpegang dengan wafak. Faham tak? Ni muka-muka lain macam ni pasal apa ni? Tak pegang dengan ayat 1000 dinar. Orang kata, ustaz, gantung ayat 1000 dinar, jin tak masuk. Kan? Ya ke tuan-tuan? Ya ke tuan-tuan? Ha? Setan masuk tak dalam masjid? Masuk. Berapa banyak ayat ada ni? Nak tengok-tengok setan masuk dalam masjid, satu tanda dia, sejak lagi dia terlena. Yang tu kena setan lah. Yang kedua, dia panas-panas kungkok, dia balik. Yang tu dah kena setan. Antaranya, dia bercakap pupak-pupak-pupak, dia tak puas hati. Ustaz ni perkena kat orang. Dia kena, dia kata kat aku lah tu. Padahal kita tak kenal dia pun. Dia duduk Mak Mandin, aku duduk Kuala Kubu. Bukan kawan karib pun, tak tahu apa dia buat. Tapi kebetulan apa yang kita cakap ini bertepatan dengan apa yang dia buat. Bila hati dia tidak benar, maka dia tak boleh terima Islam. Afaman syarraha sadrahu? Dia tak boleh terima. Sebab hati dia tidak benar. Bila hati tidak benar, ada berapa perkara. Bila hati itu tidak benar, dia akan jadi satu kafir. Yang kedua, dia akan jadi munafik. Munafik ini adik-beradik kafir. Pekli kena benar. Apa pekli yang benar? Iaitu pekli yang mengikut Islam. Islam. Orang rumah kita pakai tudung elok cantik. Macam kita nak nampak cantik pakai tudung nampak. Rambut tak merebang macam Lan Sui. Pergi pasar malam tengok, macam-macam nampak. Lepas tu kalau boleh kurangkan pergi pasar malam. Kalau boleh lah. Sebab pasar malam ni dia jadi penyakit, tuan-tuan. Di tempat saya sebulan dia ada 3 kali. Awal bulan, tengah bulan, ujung bulan. Dia set lah, set main kat sini. Sampai 12 hari bulan, muka dia mesti ada. Bukan beli apa pun, apam balik. Dia beli apam tak balik-balik. Dia beli apam 5 minit dia, tuan-tuan, betul baliklah. Ni tak balik, 2 jam duk pusing. Daripada Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, tahlul lepas tu. Bila kita kata orang yang hati terpaut kepada pekan ini ada penyakit. Tanda hatinya tu ada penyakit. Hati yang terpaut kepada bandar, kepada pekan, tetapi hatinya benci kepada rumah Allah, hati ini sakit. Cek balik. Cek balik. Pasal apa aku tak suka dekat masjid, tapi aku suka dekat mall-mall.
Aman Mall, Tesco, apa-apa lagi macam-macam, Aeon, tak apa nak Aeon tu. Alik dia atlet dua, alik dua tanwin di atas an, alik dua in the world in, alik dua di depan tanwin depan on, an and on. Muka dia penuh tuan-tuan. Kedah cuti hari Jumaat, penuh mall. Pulau Pinang cuti hari Ahad, penuh mall. Bukan penuh masjid. Jarang kita tengok pada hari cuti masjid penuh. Masya Allah, surau Mat-Mat Din ni bukan besar tuan-tuan. Kecil ya, tapi tak penuh. Tuan-tuan nampak penuh lah. Kok aku rabun. Tak penuh. Tak penuh pun. Bukan besar surau Mat-Mat Din ni. Kan? Tapi tak penuh orang yang datang mengaji. Bukan suruh, bukan kena bayar pun.